Lin, kejap lagi boleh tak temankan nanti beli kasut? Kasut yang nanti ada sekarang ni rosaklah. Rosak? Kan baru beli bulan lepas. Alah, kasut pakai hari-hari kan. Mestilah rosak, Lin. Tahu tak kat mana? Lin tahu satu kedai kasut yang bagus untuk Aunty. Lagipun Aunty ada sakit pinggang kan? Betul. Jom. Mana? Jom Lin bawa Aunty pergi kedai tu. Okey, ada ya? Okey, jom. Hai semua, apa khabar? Istimewa dalam House of Fashion hari ini, saya dan aunty saya akan ke butik Medifeet untuk mencari kasut yang sesuai untuk wanita. Sebagai wanita aktif, kita memang perlukan kasut yang bukan saja cantik tapi selesa dan juga menyihatkan. Jom, aunty. My auntie ada problem sakit belakang. Kasut apa yang sesuai untuk dia? Oh, sakit belakang. Okey, kita ada wide range untuk sakit pinggang. Okey, saya rasa puan sesuai untuk kasut ini. Cantik. Ya, saya rasa kasut ini match puan punya attire sebab dia ada sikit tumit, tapi tumit ni akan improve puan punya posture. Selain daripada tumit ni, padding ni pun sangat selesa. Dia punya lembut, cuba eh? Ya, cuba press. Padding ini dia adalah 3-point support. Yang 3-point support ni dia support 3 bahagian tapak kaki yang sangat penting. So selain daripada design ini, kita ada design ada tumit juga. Yang ini square toe, yang ini round toe. Yang mengikuti bentuk lain-lain kaki kita. Selain daripada kasut ini, jom kita ada kasut indoor joy care. Jom mari tengok kita punya collection. Satu lagi. Okey, yang ini adalah kasut dipakai dalam rumah. Kita panggil indoor joy care. So indoor joy care ni ada dua jenis, satu open toe, satu close toe. Dengan kasut kesihatan, jenama Medifeet sebenarnya sudah 7 tahun bertapak di negara kita. Jadi bersama saya adalah Samantha. Kita akan chit-chat sikit tentang jenama kasut kesihatan ni. Hai Samantha. Hai, welcome Lin. Hai. Okey, semua orang nak tahu ni apa keistimewaan kasut Medifeet. Okey, Medifeet macam most of the brand in market nampak macam kasut kesihatan ataupun salah satu jenama kasut. Sebenarnya Medifeet adalah one stop center untuk penjagaan kaki. Orang tu ada masalah kaki, as long as dia masuk kedai kita, kita ada solution untuk dia. Not only kasut, not only ready made kasut, tapi kita ada custom made, kita ada semi custom made, lepas tu kita ada food assessment. So pengguna kita akan tahu lagi lanjut pasal kebaikan Medifeet. Untuk wanita, kebanyakannya penyakit macam mana yang paling kritikal sekali? Okey, untuk wanita yang paling kritikal, yang paling common kita nampak adalah bunion. The medical term called hallux valgus. Bunion ni sebab orang muda, especially wanita, suka pakai kasut yang pointy, kita panggil. Macam designer shoes, very very fashionable pointy shoes. So semasa kita muda, kita boleh accept dia punya cutting macam tu. Tapi lama-lama tulang kita akan bunion tu akan develop. So kalau ada problem macam ni, kalau orang tu dia tak pakai kasut yang sesuai, sebenarnya dia akan lead to more deformity. Satu lagi soalan saya suka nak tahu tentang wanita yang ada masalah berat badan ataupun kegemukan. Jadi yang tu yang selalunya orang akan komplain sakit belakang, sakit kaki. So macam tu kasut yang macam mana yang you
suggestkan. Okey, untuk mengurangkan pressure sebab kalau orang semakin gemuk, orang tu semakin gemuk, dia punya weight bearing lagi banyak dekat bahagian kaki. Betul. So kebanyakan orang ada problem kita panggil obesity. Ya, biasa kita akan advise pengguna tu guna kasut yang ada anti-shock padding. Ini boleh mengurangkan beban semasa mereka berjalan. Kalau dia pakai kasut yang biasa, dia punya impact sangat teruk. Kita boleh nampak dekat sini. Okay, kita ada joint-joint sendi-sendi. Kalau kita tak pakai kasut yang boleh mengurangkan berat badan, dia ada impact dekat semua joint-joint badan. So, ada apa-apa kata-kata terakhir daripada Sam? Okay, so kita nak pengguna kita tahu, okay, kalau you ada problem masalah kaki, bukan walk in cuba kasut lepas tu beli. Betul. Kita kena customer boleh pilih nak buat full assessment ke, nak tahu you punya problem kaki ke, just welcome to Medifeet.